Ya, ini papa. Momen haru TNI yang lama bertugas di Papua kembali pulang. Anak tak mau digendong hingga nangis saat bertemu. Viral sebuah video yang memperlihatkan momen TNI yang diketahui selesai bertugas di Papua. Tampak TNI ini berhasil menyelesaikan tugas dan kembali ke Manado. Momen haru menyelimuti proses penyambutan para anggota TNI. Tampak para anak TNI ini menangis lantaran lama tak bertemu ayahnya. Video ini diunggah oleh akun TikTok @wandaru3114. Berikut ulasannya. Ini momen anggota TNI setelah menyelesaikan tugasnya dari Papua. Terlihat pihak keluarga menyambut kedatangan para anggota TNI ini. Para TNI telah lama meninggalkan rumah, terlebih ia belum bertemu anak yang masih balita. Hal ini membuat sang anak tampak kebingungan saat bertemu sang ayah, bahkan tak jarang menangis saat bertemu ayahnya. Banyak anak mereka yang takut bertemu bapaknya, tulis keterangan video. Ini momen saat sang anak bertemu sang ayah. Terlihat anak laki-lakinya kebingungan saat pertama melihat ayahnya. Sang anak pun memberanikan diri untuk mencium tangan ayahnya. Namun sang anak terlihat kebingungan mengetahui sosok ayahnya. Ia awalnya tak mau digendong sang ayah, bahkan sang anak malah anteng digendong teman ayahnya. Setelah cukup lama berkomunikasi dengan sang ayah, anak ini akhirnya mau digendong ayahnya. Tampak sang ayah menggendong anak laki-lakinya dan melepas rindu. Momen ini dialami beberapa anggota TNI yang lama tak bertemu anaknya. Tak mengenali sang ayah, terlihat anak anggota TNI ini menangis saat digendong ayahnya. Momen ini juga dialami oleh anggota TNI ini. Anak perempuan yang menangis tak mau digendong, tampak anak perempuan ini menangis di pelukan sang ayah hingga akhirnya diam saat digendong sang ibu.